esplode San Siro per Pippo Inzaghi. Filippo Inzaghi merupakan legenda dari raksasa Italia, AC Milan. Saat masa kejayaannya, Inzaghi adalah penyerang yang sangat produktif seakan menjadi predator yang haus gol saat berada di kotak penalti. Nama Filippo Inzaghi memang tak sementereng nama-nama besar penyerang hebat lainnya. Namun, pria asal Italia ini menjadi momok paling menakutkan bagi kiper, terutama saat dirinya masih membela AC Milan. Frasa yang tepat untuk menggambarkan Inzaghi adalah "Right man in the right place." Ya, pria yang berjuluk Super Pippo ini dikenal karena ketajamannya dan kecerdikannya membuka serta mengisi ruang untuk mencetak gol. Inzaghi sejatinya bukanlah pemain yang cepat dan tangguh secara fisik. Ia mengandalkan instingnya dan kecerdikannya untuk mencari ruang dan mengelabui bek lawan demi mencetak gol. Insting mencetak gol dari Inzaghi mungkin tinggi, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan teknik yang dimilikinya. Hal tersebut membuat Inzaghi jarang menjadi sorotan, bahkan tidak disukai oleh para pelatih. Selama karirnya, tidak ada gawang yang aman dari Inzaghi. Sejak debutnya di Serie A bersama Parma pada musim 1995, ia selalu tajam di depan gawang. Bahkan satu tahun kemudian, di musim 1996, ia mampu melesakkan 25 gol di Liga. Namun, bersama Milanlah ia memiliki kesempatan meraih beragam gelar bergengsi. Bahkan, di Rossonerilah dirinya mulai dipandang sebagai penyerang jempolan. Total 278 gol dan 43 assist mampu ia cetak sepanjang karir sepak bolanya, di mana 126 gol mampu ia cetak untuk AC Milan. Lantas, bagaimana kisah Inzaghi yang pernah menjadi penyerang yang paling ditakuti pada masanya? Berikut beberapa fakta tentang Filippo Inzaghi. Predator haus gol masa kini seperti Robert Lewandowski, Harry Kane, hingga Romelu Lukaku memiliki teknik di atas rata-rata, disertai insting gol yang tajam. Namun, hal tersebut tidak dimiliki oleh Inzaghi. Tendangan dan sundulan yang dimilikinya biasa saja. Bahkan, kemampuan dribel milik Inzaghi tidak bisa dikatakan baik. Namun, uniknya, tanpa keahlian tersebut, Inzaghi tetap bisa mencetak gol. Inzaghi tidak memiliki tendangan geledek layaknya Gabriel Batistuta, kecepatan seperti Andriy Shevchenko, maupun sundulan maut seperti Olivier Bierhoff. Gol-gol Inzaghi tergolong biasa saja dan tidak terlihat spesial. Oleh karena itu, ketika Inzaghi mencetak gol, tidak ada yang membahas bagaimana gol tersebut bisa tercipta. Bahkan saat final Liga Champions 2007 ketika Inzaghi mencetak 2 gol kemenangan AC Milan atas Liverpool, tidak ada yang membahas hebatnya seorang Super Pippo. Inzaghi memang tidak memiliki skill yang mumpuni sebagai seorang penyerang. Walaupun begitu, positioning dari Inzaghi merupakan kunci dirinya berhasil melesakkan banyak gol selama ini. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu legenda sepak bola, Johan Cruyff. Dia mengatakan, jika Inzaghi tidak bisa bermain sepak bola, namun Inzaghi selalu berada di posisi yang tepat untuk mencetak gol. Walaupun Inzaghi memiliki kekurangan, dia berhasil memanfaatkan kemampuan analisa serta insting mencetak gol yang tajam sehingga dirinya berhasil masuk dalam jajaran penyerang top dunia. Dalam sejarah sepak bola, Inzaghi merupakan pemain yang paling sering terkena offside. Banyak yang menyebutkan
jika Inzaghi bisa saja melewatkan pertandingan tanpa mencetak gol. Namun, dirinya tak bisa melewatkan pertandingan tanpa terjebak offside. Sir Alex Ferguson bahkan pernah berkata, jika Inzaghi sudah lahir dalam posisi offside. Seorang Inzaghi memang jarang mencetak gol spektakuler. Namun, spesialisasi dari dirinya adalah mencetak gol-gol unik yang memanfaatkan keberuntungan. Hal tersebut terjadi saat final Liga Champions 2007, ketika berhadapan dengan Liverpool kala dirinya mencetak gol pertamanya. Gol pertamanya terjadi ketika Inzaghi tidak sengaja membelokkan tendangan bebas dari Andrea Pirlo dengan wajahnya. Hal tersebut membuat Pepe Reina mati langkah dan membuat bola bergulir ke gawang kosong. Filippo Inzaghi memang tidak memiliki skill mumpuni yang membuat dirinya jarang menjadi sorotan dan jarang dikritik oleh klub lain. Namun, insting dan positioning yang menjadi andalannya membuat Inzaghi menjadi penyerang kelas dunia yang sangat ditakuti.